Halo anak Indonesia, masih bersama Pak Mulyadi. Kali ini Pak Mulyadi akan kasih tutorial cara menggambar wajah pahlawan Jenderal Sudirman. Oke, kita mulai saja. Di sini langkahnya yang gampang aja ya. Pertama kita buat pecinya. Apa itu peci? Peci adalah sejenis topi yang biasa digunakan untuk masyarakat Indonesia atau Muslim ya. Perhatikan sini. Sekarang ini wajahnya. Wajahnya gampang, dua garis saja. Satu, dua. Terus ini bagian rambut sedikit dan ini bagian rambut sedikit ya. Oke. Nah sekarang kita tandain bagian dagunya sini. Baru kita tarik garis. Ya, sudah selesai. Sekarang kita fokus ke bagian alisnya dulu. Alisnya agak miring ke atas. Jadi itu kalau gambar tuh kita lihat karakternya. Jadi jenis kayak matanya kayak gimana? Nih ada kelopak matanya di sini kalau Jenderal Sudirman. Itu oke, matanya. Oke, buat lagi. Nah, baru matanya. Nah, untuk supaya gampang, kita hidung untuk langsung ke arah hidungnya dulu. Ya. Baru mulutnya. Ya. Setelah mulutnya ini kayaknya sudah jadi ya, untuk karakternya sudah masuk. Sudah jadi karakter Jenderal Sudirman-nya. Baru kita buat leher bajunya. Jenderal Sudirman menggunakan jas. Oke. Oke. Ini ke kupingnya belum ya. Untuk selanjutnya mewarnainya silakan contoh dari gambarnya ya. Misalnya pecinya hitam, dibuat hitam, oke. Oke. Ya, saya lanjutkan saja. Oke.